إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u, sebagai Tuhan yang menciptakan kita, yang mengadakan perkara-perkara terhadap diri kita, supaya kita gunakan perkara tersebut daripada segala makhluk untuk kita sebagai manusia, guna perkara tersebut itu mengabdikan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mempanjangkan umur kita, masa kita lagi sebagai tempoh kepala moda bagi kita hidup di dalam ini dunia. Telah maklum di sisi semua orang Islam yang istiqamah di atas
amal ibadah kepada Allah Ta'ala, kata sekarang ini kita ada pada pertengahan daripada bulan Syaban sebagai pintu utama yang kita nak menunjukkan kepada bulan Al-Quranil Karim. Maka kita sebagai umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bukan sia-sia. Bahkan Allah Ta'ala jadikan kita supaya kita ni mengetahui dan kena akan Tuhan yang menjadikan kita, dan supaya selepas daripada kita itu mengenalkan Tuhan yang menjadikan kita, supaya kita mengabdikan diri kepadanya. Telah riwayat oleh Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Sufyan ibni Abdullah Tsaqafi radhiyallahu an, berkatanya ia, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam, qul amantu billah thumma istaqim. Daripada riwayat Sufyan ibni Abdullah Tsaqafi, satu hari dia mari berjumpa dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, lalu dia minta nasihat daripada Nabi kita. Ceraiak sikit ya Rasulullah, kemuka sikit ilmu-mu kepada aku ni, bagaimana aku nak duduk sebagai orang Islam yang sempurna? Dan aku tak mau nak tanya dah lepas daripada ni tentang masalah kita, tentang masalah aku nak berdiri tegak di dalam agama lain daripada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan dua perkataan yang pendek tetapi sebagai asas hidup manusia nak berjaya di dalam dunia, dan dia nak bahagia di hari akhirat nanti dengan tidak adanya hari persudahan, dengan dua perkataan. Nabi kata, kul amantu billah. Kata olehmu dengan lidah. Kena mengaku dengan lidah. Kata aku ni seseorang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dengan Allah makna macam mana? Apakah arti kita beriman dengan Allah? Yakni kita beriman dengan kata Allah Ta'ala itu ada, beriman dengan nama Allah, beriman dengan sifat Allah, beriman dengan ajaran Allah, beriman dengan perbuatan Allah, beriman dengan aturan Allah, beriman dengan kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna kul amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Iman makna kita membenarkan ajaran Allah, membenarkan khabaran daripada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian lepas daripada kita mengaku kata kita orang yang beriman, thumma istaqim, kemudian hendaklah kita istiqamah. Istiqamah ni perkara yang kita sebagai umat Islam kena tahu. Kerana kita nak menemukan bulan Al-Quran, bulan Ramadan sebagai bulan yang nak hajarkan kita, nak tarbiahkan kita, nawi kita itu istiqamah di atas iman, di atas amalan yang salih sepanjang hidup. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah engkau ya Rasulullah kepada Tuhan bagi engkau sehingga kedatangan kepada diri engkau itu oleh al-yaqin. Ijma' ulama al-mufassirin kata al-yaqin di situ bermakna al-maut, mati. Kita nak ibadat kepada Allah sampai kena mati, sampai mati, sampai habis umur. Maka bagaimana kita nak istiqamah kepada Allah, nak ibadat kepada Allah sedangkan kemanisan iman kita tidak ada di dalam diri? Dengan sebab itu
Kita sebagai manusia, Allah Ta'ala tak jadikan kita sia-sia, maka hendaklah kita ambil peluang, ambil fursah, ambilnya masa hak Tuhan bagi kita ini, mari guna Tuhan hatta mari bulan Ramadan kepada kita, tak lain tak bukan nak bagi kita itu istiqamah di atas amalan kebaikan. Sebab itulah Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, dia kata aslul istiqamah, asal istiqamah, ayyastaqimul insan ala ma'rifatillahi tabaraka wa ta'ala wa ala ibadatillahi hatta nalqa, hatta yalqa Allah tabaraka wa ta'ala alal iman wal islam. Dia kata asal bagi istiqamah, yakni kita istiqamahkan hati kita, betulkan hati kita beriman dengan Allah, mengasahkan Allah, dan kita ibadat kepada Allah sehingga kedatangan ajal itu sampaikan kepada kita. Na'wi pahir kata kita ni sebagai manusia, bukan kita gunakan hidup pahir kita harian ni dengan tidak ada apa tujuan, itu bukan. Terutama pemuda-pemudi bagi kita, bukannya apabila mari bulan Ramadan, tak ada lagi nak samuk kedatangan bulan Ramadan, kerak baju raya dah, potong baju raya dah. Jadi ke Ramadan itu sebagai perhiasan hidup, sebagai adat rebuk saja, sebagai seolah kata adat istiadat saja. Bukan bulan ibadah, bukan bulan yang kita nak tarbiahkan diri, bukan bulan kita nak belajarkan cara kita istiqamah di atas cara kita nak beriman dengan Allah dan cara kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, fahamlah akan ajaran agama kamu dan berpeganglah kepada ajaran agama kamu, kerana agama kamu adalah agama yang benar, agama yang datang daripada Tuhan yang menciptakan kamu, agama yang datang daripada Tuhan yang sebenar, bukan Tuhan yang pura-pura, bukan Tuhan yang palsu sebagaimana agama-agama yang lain. Agama kita adanya matlamat hidup, adanya balasan, ganjaran bagi mereka yang tetap di atas keimanan dia, di atas istiqamah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, kita sebagai umat manusia, kita senantiasa duk baca tiap-tiap hari di dalam solat kita akan maqam, akan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaulah yang kami itu ibadat kepadanya, dan akan dikaulah kami minta isti'anah, pertolongan daripadanya. Kenapakah kita kena menzahirkan permintaan kita kepada Allahu Jalla Jalaluh? Kerana manusia, selama mana dia itu nama diri dia tu manusia, tak keluar tubik diri dia daripada kelemahan yang Allah Ta'ala jadikan kepada dia, menjadikan sebagai sifat keaslian bagi manusia. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firman, wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah Ta'ala jadikan, dijadikan akan manusia itu dalam keadaan lemah. Apabila kita lemah, pasti kita kena bergantung dengan Al-Qawiyul Aziz, iaitu Allahu Jalla Jalaluh yang Maha Perkasa, yang tidak ada perkara-perkara yang boleh mengalahkan dia, dan tidak ada siapa pun nak lebih kuat daripada Allahu Jalla Jalaluh. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam tak akan sampaikan kepada itu maqam, malaikan kita kena mentarbiahkan diri kita di atas kita itu istiqamah di atas agama Allahu Jalla Jalaluh. Maka orang istiqamah di atas iman, di atas amalan yang soleh, apakah Tuhan janjikan bagi kita? Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah Ta'ala tak sama sekali nak menyalahi janji dengan kita. Sebab kerana Allah Ta'ala itu sempurna, tidak ada sifat kekurangan, apakah sebab dia nak menyalahi janji dengan kita? Kalau orang janji, boleh jadi dia tak boleh nak buat kerana dia lemah,
Akan tetapi kalau Tuhan janji, pasti benda tadi itu berlaku. Allah Ta'ala kata gana? Allah Ta'ala raya lagu mana? Allah Ta'ala kata di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, innal ladhina qalu, sesungguhnya mereka-mereka yang kata Rabbun Allah, Allah Ta'ala kita tu Tuhan kita, Allah tu Tuhan bagi kamu, bagi kami. Supa dengan hadis qul amantu billah, kata olehmu kata Allah Ta'ala aku beriman dengan Allah. Ayat Quran dengan hadis sama sekali ia tak berlagu sama sekali. Bahkan ia selaras masuk. Seumpama jasad dengan roh. Cuba kita perhati kepada isikan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah. Kama dia thumma istaqamu. Hendaklah dia itu istiqamah. Tetap mula iman dia, Islam dia, ihsan dia, tauhid dia. Tetap mula amal ibadat tetap molek. Karena hari ni nak tetap payah. Terkadang kita buat sekali-sekala, pada tu kita tak buat. Terkadang naik sekali-sekala iman kita, kadang turun sampai kata ya Allah mallahu bihi alim. Dengan sebab itu summa istaqamu ni, lepas daripada kita mengaku molek, dah balik dalam kita istiqamah balik dua, dan balik dalam kita tetap fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tuhan kata maka tidak ada ketakutan orang umpama ni. Tak ada ketakutan apabila dia nak musafir daripada dunia ni kepada Allah yang kekal abadi. Dan dia walahum yahzanun, tidak ada benda yang dia itu serabut, benda yang dia tinggal daripada perkara-perkara belakang daripada dia. Apakah maksud walahum yahzanun? Yani Allah Ta'ala akan jadi bagi orang itu sebagaimana Nabi Muhammad kata dalam hadis sahih Muslim, daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalas. Yang pertama, ilmin yuntafa'u bihi, sadaqatin jariyah, aw waladin salihin yada'ulah. Tiga perkara ni Allah Ta'ala sakhara lana, memudahkan bagi kita. Selama mana? Apabila kita istiqamah di atas iman, atas Islam, atas ihsan, atasnya tauhid kepada Allah Ta'ala dan atas amal ibadat, iaitu amalan yang salih, maka biiznillahi ta'ala Tuhan janji kata walahum yahzanun. Lalu Tuhan kata ulaika ashabul jannah, mereka itulah orang yang daripada gulungan orang ahli syurga, mereka itulah daripada gulungan ahli syurga. Allah Ta'ala janji dengan kita kalau kita beriman dan kita istiqamah, janji dengan apa? Janji dengan syurga Allah Ta'ala. Syurga ni harga secara mana? Tak boleh kita nak telitah di dalam akan fikiran kita. Qala subhanahu wa ta'ala fi hadisil kursi. Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, alladhi rawah al-Bukhari, addattu li'ibadiyya salihin, ma la'ainun ra'at, wa la'udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Allah Ta'ala sediakan bagi hamba yang salih, as-salihun di situ pakat ijmuk ataupun ittifaq alim ulama, mereka yang beriman, mereka yang istiqamah di atas iman dan amal dia. Addattu li'ibadi as-salihin ma la'ainun ra'at, barang yang tak pernah tengok oleh mata dia, wala uzunun sami'at, dan tak pernah lihat, tak pernah dengar oleh telinga dia, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah telitah di dalam hati dia apa hak Tuhan nak ui pada dia. Ulaika ashabul jannah, lagu mana? Khalidina fiha, kekalnya mereka itu di dalamnya, bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang mereka itu telah kerja masa hidup di dalam dunia. Ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, tak beberapa lama lagi kita akan menemui bulan Al-Quranul Karim yang kita sahuti kerana Quran ni sebagai perlambagaan nak pakai hidup kita, ia nak bawakan kita kepada syurga. Maka hendaklah kita bukakan hati, buka pandangan, siap sedia niat ujadi molek, supaya kata kita tak rugi kita guna masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bil sabr.
barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati, disoalkan akan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar disoalkan oleh manusia tentang al-istiqamah. Maka berkatanya Abu Bakar, "Alla tusyrik billahi syai'an." Bahwa hendaklah bahwa hendaklah engkau sebagai orang yang beriman jangan menyekutu akan Allah Subhanahu wa taala di atas dengan sesuatu pun. Al-istiqamah makna semata-mata kita membersihkan iman kita, bersihkan Islam kita, bersihkan ihsan kita daripada perkara-perkara yang nak memunahkan. Sama ada daripada perkara itu pegangan kita, perbuatan kita, cakapan kita. Dengan sebab itu kita kena mengaji belajar apakah perkataan yang kita nak cakap tak boleh kerana nak memunahkan iman kita, Islam kita, ihsan kita, perbuatan kita gapo-gatik. Pegangan kita, apa yang memunahkan perkara-perkara tadi itu hendaklah kita sia-sia diri kita. Kalaulah kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang kita bimbang sekali apabila kita buat, apabila kita bercakap, apabila kita itu pegang, kita itu percaya, memunuhkan iman kita, memunuhkan Islam kita, memunuhkan iman kita, tauhid kita dan sebagainya, kita tak masuk di dalam gulungan. Ya Allah Ta'ala kata, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu daripada gulungan ahli syurga yang ada mereka itu di dalam syurga hal keadaan kekal abadi di dalamnya. Maka rugilah manusia kita hidup tah dunia sementara, akan tetapi kita pergi kepada alam akhirat yang kekal abadi, kita tak boleh nak hasilkan habuai apa-apa dengan sebab kita tadi silap dengan Tuhan perkara-perkara yang berat masa kita hidup dunia. Masa dunia tidak ada sempadan hari ini, dalam telefon penuh dengan syubhat, penuh dengan syahwat. Di dalam tempat perniagaan kita, tempat pekerjaan kita, penuh perkara-perkara tersebut. Tempat kita mengaji, penuh perkara-perkara kita sebut. Maka kita nak istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala pada masa ini, seumpama orang pergi bara api duduk dalam tangan. Walaupun begitu tetapi pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala itu ada. Selama mana kita bergantung dengan Tuhan, insya-Allah kita boleh terlepaskan diri kita dari perkara-perkara tersebut. Sebab Allah Ta'ala kata, kalaulah Allah Ta'ala itu selamatkan kita daripada semua, nescaya kita akan termasuk di dalam gulungan min ibadinal mukhlasin, daripada hamba kami yang kami jagakan mereka itu. Tuhan tak kata min ibadinal mukhlasin. Kalau kata mukhlis, kita sendiri jaga diri nak berapa hari. Tapi kalau min ibadinal mukhlasin, Allah Ta'ala jagakan kita, maka insya-Allah kita akan selamat daripada semua fitnah, semua perkara-perkara yang nak memunuhkan iman kita, ihsan kita, tauhid kita, Islam kita. Itulah perkara-perkara yang kita kena sedar pada masa yang kita ada ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin وانصر عبادك موحدين وجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان, اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.